Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini lumayan berbeda dari video-videoku sebelumnya. Ya, walaupun masih berbau bis sih, tapi biasanya kan videoku kebanyakan tentang perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan berbagai moda transportasi. Namun, kali ini aku diajak oleh temanku yang bernama Haryo Prabowo atau yang biasa disapa Rio untuk menjemput 5 unit bis pertamanya, yaitu PO Haryo Trans dari Karoseri Adiputro Malang. Lumayan kaget sih, gak ada angin atau hujan, tiba-tiba dia ngajak saya ke Adiputro dan bilang kalau mau ambil 5 unit bis langsung. Aku datang kala itu ketika bis sudah masuk tahap finishing di Adiputro. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Tahap finishing kali ini merupakan salah satu tahap akhir sebelum bis diserahkan oleh pihak karoseri kepada pemiliknya. Di tahap ini juga, pemilik bis juga mengecek segala hal yang berkaitan dengan kelengkapan fasilitas yang ada di bis dan hal-hal lain seperti kelistrikan sampai cat yang ada di bodi. Ketika sudah selesai, langkah terakhir yaitu water test yang berfungsi untuk mengecek ada atau tidaknya kebocoran di dalam kabin penumpang maupun di bagasi bis. Bodi bis disemprot dengan air bertekanan tinggi dari berbagai sisi. Apabila lolos dari water test ini, maka dapat dipastikan bahwa bis memang tidak bocor dan siap untuk menghadapi segala kondisi cuaca.
Setelah serangkaian finishing dan water test selesai, serta telah dipastikan bahwa bis sudah bisa keluar dari karoseri, sore hari itu juga 5 unit bis PO Haryo Trans langsung rilis dari karoseri Adiputro Malang. Setelah selesai mengisi bahan bakar di SPBU samping karoseri, semua bis Haryo Trans menuju ke garasi sementaranya di kawasan wisata Kota Batu, tepatnya di dekat Jawa Timur Park 3. Akhirnya 5 unit bis pariwisata pertama milik Mas Rio yaitu PO Haryo Trans dengan bodi jet bus 3 SHD versi terbaru dari Adiputro resmi mengaspal. Kelima unit bis ini menggunakan sasis Hino RK8 dengan penambahan suspensi udara dari Adiputro yang otomatis semakin menambah kenyamanan ketika menaiki bis ini. Buat teman-teman yang ingin berwisata, percayakan perjalanan teman-teman dengan bis PO Haryo Trans ini. Selain armada yang masih fresh, bodi kekinian yang tentunya keren banget, hingga kru yang melayani sangat ramah dan tentunya sudah berpengalaman di dunia pariwisata.
Untuk reservasi pemesanan, teman-teman bisa menghubungi nomor HP yang telah aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari PU Haryo Trans, yaitu @busharyotrans. BTW nih, ini masih 5 unit pertama dari PU Haryo Trans loh. Nantikan deh kejutan-kejutan lainnya yang akan diberikan oleh Haryo Trans. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.